pagi hari ini ada rilis 60 orang yang positif, Bu, ya. 60 ini termasuk kasus yang tertinggi selama adanya COVID. Nah, ini faktornya apakah masyarakat ini sudah lalai dengan protokol kesehatan atau seperti apa, Bu? Ya, seperti itu. Jadi, kita melihat bahwa pasti yang jelas mungkin yang pertama pelaku perjalanannya. Kan pelaku perjalanannya itu sudah kontak dengan keluarga kontak erat. Tapi ini sekarang bukan kontak erat lagi, bisa jadi sudah tersebar di masyarakat. Seperti itu maksudnya masyarakat ini maksudnya teman kerjanya, ya kan? Jadi dia pergi bekerja, padahal dia harusnya lakukan isolasi mandiri, tapi dia pergi bekerja seperti itu karena merasa bahwa dia tidak ada keluhan. Nah, akhirnya menyebar. Nah, kita berusaha mengendalikan, susah jadi dikendalikan penyakitnya kalau sudah seperti ini, seperti itu. Iya, Bu, 60 orang ini masih dari klaster sebelumnya atau ada klaster baru, Bu? Kalau kita lihat di sini memang ada yang dan kalau kita lihat di sini tapi saya nggak hafal ya berapa jumlahnya, tapi ada yang melakukan swab mandiri. Swab mandiri itu maksudnya melakukan swab mandiri mungkin bisa jadi karena RDT-nya reaktif atau merupakan pelaku perjalanan seperti itu. Kemudian juga ada yang memang rapid testnya positif reaktif, maksudnya rapid testnya reaktif jadi dilakukan swab. Dan juga ada yang merupakan kontak erat.